Ini dari guru, kalau pengen coba diamalin sih tafadhol, terserah ya. Maka tentu silakan bangun sebelum subuh minimal setengah jam. Silakan sholat tahajud semampunya dulu, mau 2 rakaat 2 rakaat. Tapi yang diperintahkan silakan 11 rakaat, 8 tahajud, 3 witir. Bagusnya tidur lagi sebelum subuh, tapi kalau nggak pengen dibablasin tidur ya udah nggak apa-apa, sholat subuh. Kalau bisa tepat waktu berjamaah di masjid tentunya bagi yang laki-laki. Beres dari situ jangan tidur, sebisa mungkin jangan sampai mata ini lebih dahulu ngelihat cahaya matahari daripada Al-Qur'an. Maka silakan kalau pengen dicoba dirutinkan setiap selesai subuh itu satu juz